Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Agung Kirana. Kali ini saya akan sharing video unboxing. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ini adalah peralatan sepeda, yaitu pompa sepeda yang patah menggunakan CO2. Ini dia inverter dari Quest Biking. Langsung saja kita Presta dan Strada. Ini pomnya. Ini adalah tabung CO2-nya yang 16 gram. Nah, ini adalah pelindungnya. Nanti ini dimasukkan ke sini. Oke, langsung saja kita akan praktekkan. Oke, di sini ada ban. Ini adalah sepeda ban hybrid saya. Kenapa saya memilih untuk menggunakan pompa inflator CO2 ini? Karena ban sepeda hybrid ini berukuran 700x40C. Itu membutuhkan tekanan antara 60 sampai 80 PSI. Jadi biasanya saya memompa sampai 70 PSI. Nah, itu karena jika saya memakai pompa yang biasa akan cukup menguras tenaga untuk memompa ban ini sampai tekanan 70 PSI. Makanya saya memilih menggunakan inflator CO2 ini sebagai pompa sepeda. Nah, di sini ban sepeda saya sudah dalam keadaan kempes, tidak ada anginnya. Sekarang hal yang perlu diperhatikan adalah saat menggunakan inflator CO2 ini untuk pertama kalinya, sebelum memasang tabung CO2 nya pastikan ini dalam posisi off. Kemudian kita masukkan tabung inflator dan tabung CO2 nya dan dengan inflatornya sampai tidak bisa diputar. Kemudian saat memompa, inflator ini akan membeku hingga minus 50 derajat Celcius. Jadi hati-hati saat menggunakannya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Pertama, hubungkan inflator dengan valve sepeda ini, Presta atau Strada.
sampai kencang, pastikan. Nah, kemudian ini dibuka perlahan. Ini dia sudah mulai memompa. Sudah mulai memompa. Sudah selesai. Kita tutup saja. Hanya butuh sekitar 30 detik. Nah, ini kondisi inflatornya sekarang dalam keadaan dingin sekali, berair. Inflator untuk tabung yang 16 gram ini kemungkinan cukup untuk satu roda saja. Nah, misalnya untuk road bike yang ukuran bannya lebih kecil seperti 700 × 25 cc, itu membutuhkan tekanan yang lebih besar. Mungkin tabungnya nanti bisa pilih yang lebih besar lagi. Nah, kalau yang 700, yang saya pakai ini 700 × 40, cukup dengan yang tabung 16 gram saja. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.